Assalamualaikum para traveler. Kembali lagi di channel kami untuk membahas seputar wisata-wisata yang lagi hits dan viral pada zaman ini. Di video kali ini saya akan membahas wisata yang berada di Kota Bogor. Di mana kota ini dijuluki atau disebut sebagai Kota Hujan, karena kota ini memiliki curah hujan yang sangat tinggi, berikut nama-nama wisata yang berada di daerah Kota Bogor. Little Venice Bogor. Little Venice Bogor pada dasarnya tempat ini merupakan sebuah tempat hotel dan resort. Namun karena konsepnya dibuat secara unik, tempat ini kemudian menjadi destinasi wisata yang menjadi hit saat ini. Tempat wisata Bogor ini memiliki desain bangunan dan nuansa yang sangat identik dengan Venesia, menyerupai kota indah di Italia. Hal inilah para pengunjung Little Venice menjadi wisata Bogor rasa Eropa. Lokasi dari Little Venice Cianjur ini berada dalam wilayah Kota Bunga Puncak yang merupakan kawasan Villa Estate, yang beralamat berada di Jalan Hanjawar Pacet, Desa Batu Lawang, Cipanas, Kabupaten Cianjur. Taman Bunga Nusantara Puncak Cianjur. Wisata yang satu ini Anda pasti akan memukau setelah berkunjung ke wisata ini, yaitu Taman Bunga Nusantara Puncak Cianjur. Wisata ini berlokasi di Jalan Mariwati Kilometer 7, Desa Kauluk, Sukaresmi, Cianjur. Mengunjungi tempat ini, saya sarankan menggunakan kendaraan pribadi karena akses jalan menuju wisata ini cukup sulit jika menggunakan angkutan umum. Dari Jakarta, Anda harus menuju Puncak Pas. Kemudian ambil jalur yang mengarah ke Jembatan Ciloto. Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan salah satu wisata kota hujan yang banyak diketahui para wisatawan lokal maupun interlokal. Selain karena luas, lingkungannya yang hijau asri menyimpan ribuan koleksi tanaman dan bunga-bunga yang indah. Sedangkan areanya terbagi dalam beberapa area taman seperti Taman Meksiko, Museum, dan lainnya. Wisata ini bertempat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Paledang, Bogor. Anda hanya butuh berjalan kaki sekitar 10 menit dari stasiun untuk bisa mencapai tempat ini. Wisata ini sangat mudah ditemui dan banyak transportasi lain seperti kereta listrik, angkutan umum, dan ojek. Cimory Dairyland. Cimory Dairyland Puncak adalah yang paling hits untuk wisata bersama keluarga. Lokasinya di kawasan Puncak yang sudah tidak asing sebagai kawasan berlibur warga Jabodetabek. Tempat ini didesain konsep gabungan suasana peternakan, pedesaan, ala Eropa dan Amerika. Ada beberapa wisata Cimory yang berada di Puncak Bogor ini, seperti Cimory Riverside dan lainnya, yang masih satu pengelola manajemennya. Cimory Dairyland terletak di Jalan Raya Puncak Kilometer 75, Desa Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung, Bogor. Lokasinya tidak terlalu jauh dari pintu keluar tol Jakarta, Bogor. Untuk para sobat traveler wajib menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil kecil atau motor agar tidak repot ketika terkena macet. Patokan lokasinya adalah Polsek Cisarua. Taman Safari Bogor. Taman Safari Indonesia ini adalah wisata yang banyak dikunjungi dari wisatawan lokal dan mancanegara. Taman wisata ini menyediakan berbagai hewan-hewan yang langka dan hewan yang hampir punah. Taman Safari Indonesia ini berlokasi di Jalan Kapten Harun Kabir nomor 724, Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Taman Safari Indonesia adalah tempat wisata keluarga berwawasan lingkungan yang berorientasi pada habitat satwa di alam bebas. Anda bisa berkeliling dengan transportasi mobil pribadi atau Anda bisa menggunakan mobil shuttle yang disediakan oleh pihak pengelola di wisata ini. Menikmati suasana alam dan hewan-hewan yang berada di alam bebas,
rasa kep dan lelah Anda pasti hilang setelah berkunjung ke wisata ini. Tidak hanya menyediakan tempat rekreasi, Anda juga bisa bermalam bersama keluarga di hotel dan resort Taman Safari ini. Sekian dari video kali ini para traveler. Untuk menginformasikan wisata-wisata yang berada di Kota Bogor, masih banyak wisata-wisata Bogor yang belum bisa kami sebutkan. Tetap tonton terus ya untuk video kami. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya, agar para traveler tidak ketinggalan untuk video update terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.